Imam dah tayat akhir, tapi saya masih di rakaat kedua. Perlukah saya tayat awal macam biasa atau ikut imam serta bacaan tayat akhir? Jawabnya, kalau kita rakaat kedua, imam rakaat keempat, bacaan kita tayat awal sahaja. Tetapi siapa yang baca sampai habis tayat macam tayat akhir, tidak rosak pun sembahyang. Soalan seterusnya.